Assalamualaikum, salam sejahtera, salam muafakat Johor dan selamat pagi semua. So, hari ini kita berjumpa lagi untuk hari baru sebelum mulanya Ramadan. So, kepada semua yang support channel aku, thank you so much. Dan sesiapa yang masih baru dan channel aku, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan notification video yang selanjutnya. So, untuk hari ini, aku ada trip bersama dengan tekong aku, Wan Jebat. Lokasi-lokasi yang biasa aku turun. Misi untuk hari ini sebenarnya untuk cari lauk sebelum Ramadan. So, semoga dipermudahkan urusan aku hari ini. InsyaAllah kalau ada hasil, aku akan update kat korang. So, aku tak nak lengah-lengah. Kita akan jumpa dekat JT. Okay, jom! Dah lancar. Pagi yang cantik. Alhamdulillah. So, bot ni lebih kurang besar 22 kaki. Enjin 40 kuda. Guna tekong kita. So kita pergi ambil umpan udang dulu. Macam biasalah, macam video-video sebelumnya aku pernah kongsi kat korang, nak beli udang dekat area Teluk Kabung, aku suggestkan dekat ni lah, Master I kita. Ni rumah dia. Nak tahu rumah dia senang je, tapi ni ada satu bot kapal besar. Kapal besar tu, ni dekat sebelah ni rumah dia lah ni. Okay, so kita pergi ambil udang dulu. Jom. Tekong pun dapat lesen. Nek lah kau. Tengok. Tarap. Mantap. Okay lah. Kau dah boleh lompat ni sebelah.
Tekong kena tekong. Kau kena apa tekong? Fuh, baik tekong, baik tekong. Mantap. Bukan hidup je. Ada. Bau sapu-sapu. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Ada pun dia. Tanda. Alhamdulillah. Kena buli tak kau. Ekor kena buli. Kawal diri ni ada ni. Boleh kan? Ya ada lah. Ada tak? Macam ada ke? Kau belakang? Ya. Ada? Mantap. Hadiah pula kena. Manisan. Ya. Manisan. Belakang kena buli. Depan juga dia bagi. Okay, jaga. Thank you. Okay, mantap. Dekat orang ni lah. Yang empat. Lu juga kena buli lah. Kau tekong. Tengok. Tak kira naik lu tekan pun tengok. Blues gang. Dah hidup dekat depan dah. Aduh. Ning balik. Hey, gang. Tengok pengelih cantik cahaya. Nak tengok tak belakang aku? Ha, nampak tu. Okay geng, so sekarang ni kita orang dah menuju ke bawah. So sekarang ni kita akan cuba dekat Togok last. Togok dekat kawasan area Belungkor macam itulah. Tanjung Surat. Tanjung Surat. Maaf lah kawan. So dekat area Tanjung Surat tu kita ada spot kita panggil Togok. Cuba try dulu lah last kopi. Sekarang ni udang hidup cuma ada 3 ekor ya. So cuba last. Kalau ada rezeki, Allah. Kalau ikut kan dekat Singapura tu, barat dah datang lah.
Okey geng. Ni dipanggil togu. Ni dipanggil togu. Dia ada macam-macam kayu ni. Boleh mainkan seperti ni lah. So okey geng, so ni hasil dia untuk hari ni. Alhamdulillah. Kita ada caru, kerapu, bulus, standar, ketarap, selit satu ni kenduri ni. Okey. Terbaik.